guys, Persnik Hati Diman baik lagi, dan hari ini kita akan melanjutkan map horror ini yang masih belum saya selesaikan. Oke, jadi kita ada di lantai lantai ini. Sih aku jalan lama banget ya, 5 masih kekunci. Tapi di bawah masih ada lantai lagi. Apa? Key room. Gua jangan jump scare. Blood tank. Oke, kita dapat medicine. Tapi kayaknya kita mesti ke atas untuk memastikan kalau ada. Oke, kali ini aku sudah memberanikan diri untuk kesini. Kenapa jadi gak berani? Sergi, bukan Sergi, ruang pembedahan. Oke, saya tutup mata sebelum aktifin ini. Yolo. Ada kan? Kita masuk ke search room. Sampai di room kita. Mantap. Quiz dan win. Bisa ditungguin. Eh botak, ngapain kamu? Wah. Oke. Okay. Hilang kok. Sini kamu kampret, kamu gak. Sini kamu, kamu gak. Kamu gak serem kalau lihat dari dekat. Sini mana kamu? Katanya di sini adalah ruang. Oke. Okay. Saya sudah memberanikan diri, saya sudah fire up sekarang. Ini lama banget tuh jalannya. Sini, full Ghostbuster. Rookie 10. Oke, kita ke ruang 10 katanya di sini. Sini mana lo? Saya tahu di bagian mana ini. Masih sembunyi. Oke, kita sembunyi aja nih. Oke. Kok jadi deg-degan gini ya? Padahal saya kan ghost hunter. Kadang seorang ghost hunter harus deg-degan. Jangan ceroboh. Oke, kita coba cek teksnya. Who is that? I gotta hide. Someone coming. Suara nggak kedengaran. Oke. Room 5. Room 1 key, room medicine. Itu orang berani yang ngagetin padahal diri sendiri udah gak tampan. Tapi ini keren loh dia modnya. Oke, room 1 ya.
satu, tapi bukan di sini kali, room satu. Kayaknya dari bawah di room satu deh. Di room, blood bank, control room. Ruang di sini agak luas, man. Kaget, aku udah terbiasa sama jump scare-mu. Room 3 lagi. Tunggu tak, kok room 3 nya ada 3 kali. Aduh. Apa ini? ATM. Apa di chest ini mungkin cocok udah ambil ya. Ini map untuk dekat ini berarti keren ya. Room 3. Ini room 8. Jadi ini mungkin arwah dokternya kali ini. Room 12, room 11, room 10. Dan ini mungkin room 3 di atas kali, terus aku cek. Room 17, room 16, ini perasaan kayaknya cek semua deh. Room 17 kayaknya enggak belum kali. Jadi kita mesti ke bawah lagi. Kalau room 3 berarti kayaknya kita mesti cek ke bawah lagi deh, karena area sini udah dijelajahi semua. Lempeng. Dugaanku room 3 di sini. Apa tadi? Young Lex tadi yang datang. Hospital Church, ada gereja. Room 1. Room 1 udah dijelajahi. Satu dari jelajahi, tapi room 3 mana ya? Ini fountain. Room 3 dari tadi mana dah? Oh, ini dia room 3. Di mana kamu Young Lex? Tukan Young Lex datang. Kirum Ki. Oke, kita anggap aja tuh arwah itu adalah Young Lex ya, arwahnya Young Lex. Tapi sebelumnya maaf ya kalau Young Lex aslinya nonton ini, tolong jangan tersinggung karena aku memang lagi ini. Lagi ini banget, lagi takut banget, jadi saya cuma buat lawak biar nggak takut sini. Young Lex, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada apa-apa. Tiga key, control room key. Berarti kita mesti ke ruang kontrol. Dimana di situ harus ada kamera. Break it. Open entrance, close exit. Open exit.
Yes, exit is open. Now I can get out. Okay, kita keluar ke exit. Thanks for playing. Akhirnya. Sini mati aja juga di kamera. Keep you keep